Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Thomas Creator. Dan di video kali ini saya mau update terbaru perkembangan go-kart 550cc hasil karya Thomas Creator. Jadi di video kali ini saya mau berbagi perkembangan ya, sedulur. Ini adalah go-kart yang selama ini saya buat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun capek, sungguh luar biasa capeknya, tapi mudah-mudahan capek saya tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jadi seperti ini perkembangan go-kart yang sedang saya buat ya. Saya ditemenin sama kucing-kucingku yang lucu. Ini ada Mochi. Mochi, hey Mochi. Ini belum dibuat bagian shock, ini belum dibuat, ini baru untuk patokannya saja. Jadi untuk sementara saya bagian belakang menggunakan roda ring 12, velg ring 12, dan bannya ini bawaan motor roda 3 Jialiang kalau nggak salah. Dan depan ini menggunakan ring 10 velg ATV, ring 10 shock breaker. Ini shock breaker NMAX atau bisa juga PCX ya. Ini bisa diperpendek supaya dia lebih kuat, sudah lumayan kuat. Suspensinya mantap. Untuk setirnya ini masih yang kemarin, di video sebelumnya sudah saya kasih tempe. Ini menakapakan dari sebelah kiri, sama shock breakernya. Depan kanan kiri menggunakan PCX. Merek MotoGP, motor GP ya. Transmisi ini sudah lancar, kemarin sempat tersendat. Oke, ini mundur. Ini belum dibikin untuk penahan supaya lebih kuat. Ini bagian belakang stabilizer. Stabilizer ini saya buat seperti ini ya. Kenapa enggak di sini gitu ya? Supaya dia tuh lebih kuat. Kalau posisinya di sini itu enggak jadi percuma. Kecuali kalau ke sana mengarahnya mengerucut ke tengah. Cuma karena ini ada join cross, jadi saya mengambil dari samping untuk ke tengah dan samping untuk sebelah kanan. Seperti itu. Ini ban dan velg bawaan motor roda 3. Ini joknya pakai jok mobil beneran, cuma saya perkecil size nya supaya go-kart yang saya buat itu enggak terlalu lebar. Shock belakang belum jadi, tinggal bikin
mounting bracket buat shockbreaker. Ya, kira-kira ini mungkin sudah 40%-an ya. Dan 40% di video sebelumnya juga udah saya coba tes mesinnya, nyala lancar. Cuman mungkin untuk selanjutnya ini harus perlu diperkuat lagi karena belum ada siku-siku ya. Di bagian tengahnya ini harusnya ada siku supaya lebih, jadi sini tuh ada siku harusnya supaya lebih kuat, kokoh begitu. Untuk rack steer ini belum beres ya, karena saya butuh joint steer untuk ini, karena dia posisinya di depan, ini sangat susah bikin untuk ke steer ininya tuh susah. Jadi saya harus bikin atau beli ya, punyanya Pajero, cuma belum sampai. Punyanya Pajero Sport. Lumayan suspensinya. Kalau kita injak di bagian depan ini, satu orang pun dia seperti terlalu shock banget ya, karena banyak ada di depan semua. Tapi kalau kita bertompang di sini, otomatis semua shockbreaker itu berfungsi, jadi lebih keras, dan bagian depan yang lentur ini paling cuma sedikit bebannya. Di sini karena ada shock juga, dua kanan kiri. Ini kuat ini shocknya. Kalau kita injak sini memang dia lentur banget. Lentur seperti itu. Tapi kalau untuk dua orang duduk di bagian tengah sini, shockbreaker itu bekerja semua, jadi lebih kuat. Shockbreaker itu bekerja semua, jadi lebih kuat. Enggak, jadi beban shockbreaker depan itu lebih ringan. Lumayan, ini lumayan oke. Cuma belakang kalau pakai velg dan ban itu kayak kurang lebar ya, kayak kurang lebar, jadi nggak seimbang dengan ukuran yang depan ini lebar banget. Atau mungkin karena belum ada bannya makanya kelihatan lebar. Marco. Ini namanya Marco. Sini. Ini Mochi. 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 Loh. Kok digigit sih? Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Update perkembangan go-kart 50cc yang sedang saya bangun seorang diri tanpa bantuan siapapun.
Jadi real ini semuanya saya. Alhamdulillah ya, karena ada niat, seberat apapun tetap dijalani. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Thomas Creator, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru perkembangan GoCar 550cc dari channel Thomas Creator. Semoga video ini bermanfaat untuk anak cucu kita, untuk belajar untuk anak-anak generasi masa depan. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.